Satgas Pangan Polda Jawa Tengah menggerebek sebuah gudang yang menimbun 17,5 ton minyak kita. Sebuah toko di pasar menimbun 17,5 ton minyak kita. Temuan gudang timbunan minyak kita berawal dari keluhan masyarakat yang sulit mendapat minyak kita. Dari hasil penyelidikan polisi, pemilik gudang juga diketahui menjual minyak kita ke konsumen Rp15.400 per liter, melebihi harga eceran tertinggi. Polisi tidak menetapkan pemilik gudang sebagai tersangka, namun memberikan peringatan keras untuk segera menjual stok minyak kita ke masyarakat. PT DKI di wilayah pemasarannya. Dan ini terdapat sekitar 19.548 liter atau 17,5 ton. Ini jumlahnya cukup banyak sekali. Ya. Ini yang belum tersalurkan pada warga masyarakat. Yang sudah dijual itu juga sudah ada ya, yang sudah dijual ya dengan harga di atasnya adalah sebanyak 1.146 dus atau 13.752 liter.